Halo Klaxoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klaxon Online. Oke, di video kali ini pagi-pagi cuy, kita langsung on beat in drive. Dan di sini foto profil saya sudah yang baru, saya udah update. Kemarin ya saya update-nya, videonya teman-teman bisa lihat yang di video sebelumnya. Tapi yang kemarin itu setelah update foto profil itu saya nggak main full, cuman 1-2 orderan. Nah, sekarang saya mau full, coba apakah mengubah foto profil itu bisa lebih mudah mendapatkan orderan, karena foto profil yang saya ubah di sini. Foto profilnya itu yang pakai atribut, terus latar belakangnya juga logo aplikasinya. Apakah berpengaruh atau enggak? Kita coba aja dulu ya. Ini jam 6.41. Oke, ini ada penawaran. Kita akan lihat. Masih ditolak. Oh ya, by the way, di sini saya juga mau on beat dengan aplikasi yang lain. Di sini saya mau on beat juga dengan aplikasi Grab. Oke, di sini juga ada penawaran. But ini jauh loh, Lumimuut itu sekitar berapa kilometer ya? Jauh loh Lumimuut, bisa 1 kilometer lebih. Nah, Grab Bike Hemat lebih dulu dapat cuy. Oke, kita berubah dulu. Oke, gasken. Lah, jalan Lumimuut jauh loh. Nah, itu kan jauh. Sudah tiba. Oh iya, pagi. Oke, sudah. Iya, makasih. Oke, di sini ternyata pembayarannya non tunai, jadi udahlah gasken. Oke, kita nyalain lagi untuk aplikasi InDrive-nya lagi. Jadi yang duluan dapat malah Grab ya. Semoga aja bunyi ya InDrive. Oke, ini ada. Masih ditolak, mungkin jauh. Tapi perbedaannya kalau yang untuk yang di InDrive yang penawaran pertama itu yang nggak dapat, yang bunyi pertama, alamatnya Jalan Lumimuut. Sedangkan yang kedua tadi juga namanya alamatnya sama, Jalan Lumimuut. Dan jemputnya tadi sekitar 1 kilometeran lah. Ya jadi kemungkinan ada driver yang lebih dekat dong. Posisi saya tadi berada di lorong. Biasanya ada juga yang mangkal di lorong jemputnya. Alamatnya sama kalau dilihat ya. Berarti yang InDrive ini lumayan jauh ya jemputnya. Oke, di sini ada penawaran. Masih ditolak juga. Pengaruh nggak pengaruh? Kalau Maengket dekat nih, lorongnya tinggal depan sana loh. Oh, kalau yang ini customernya cuek. Nah, itu cuek customernya. Nah, kalau ini, jauh nih. Kok cuma 10.000? Kalau ini notaris sebelah mana ya itu? Wah, Grab Bike lebih ini dong. Ini langsung batalkan cepet lah.
yang tadi cuma 10 ribu. Iya. Yang ini 14 ribu. Buset dah, dua sekaligus dapet. Oke, arahkan. Bentar, tadi yang dibatalkan itu, tadi 10 ribu kan yang saya batalin tadi. Ini di mana sih? Mana ya? Leh, kok gue partner sih saya buka? Iya. Sudah sampai Aneka Optik. Oh ya, Aneka Optik di sini loh. Pagi. Oke. Sedang. Oke, ya. Makasih, ya. Oke, di sini turunkan konfirmasi pembayaran. Pembayarannya tadi non tunai. Bentar, tadi yang saya batalin itu masuk nggak? Untung banget nggak masuk. Iya. Jadi kalau di drive itu, jadi kalau kita batalin dengan cepat, itu nggak akan masuk di penolakan, cuy. Yang penting kita langsung batalin, jangan kita nunggu lama. Tapi nggak tahu ini akan pengaruh di orderan selanjutnya atau nggak. Tapi nggak ada di riwayat ya kan. Beda sama yang kapan ya. Yang kemarin-kemarin itu saya dapat orderan, tapi ini saya batalin, saya yang batalin. Itu masuk di potongan. Kalau yang ini saya batalin terlalu lama. Jadi kalau dua aplikasi ini bunyi sekaligus, masuk bersamaan, kayak tadi InDrive, dia masuk orderannya yang tadi. Terus Grab tiba-tiba nongol dong. Kita harus pilih salah satu yang diprioritaskan. Nah, saya sudah pertimbangkan antara dua ini, emang kalau masuk bersamaan saya harus pilih yang mana? Gas lagi, enggak? Gas lagi dong. Nah, ini cuman saya nih. Keambil dong. Masa sih enggak? Nah, ini buru-buru Grab dimatikan. Dan kita berubah. Semoga aja customer-nya enggak batalin dong. Oke. Oke, makasih. Oke, Grab kita nyalain lagi. Tapi tadi kalau nggak salah InDrive yang tadi cuman saya sendiri yang masuk room ya. Oke, ini nyalakan lagi dua-duanya. Masih adakah penawaran? Jam 7.51. Kurir, gasken lah kalau kurir. Dapat, berarti ini langsung mati kan. Semoga ini cuma nganter aja ya. Oke, navigasi. Tajam ke kanan. Setelah 200 meter, belok kiri. Saya di sini. Di perempatan ada warung Jessica. Pagi. Kak, ini yang mau antar makanan? Oh ya. Oh, yang mau pesan aplikasi di sini atau di sana? Oke, makasih. Nomor penerima. Oke deh. Navigasi. Arah barat laut, kemudian belok kiri. Oke, kita gaskan. Belok kiri, kemudian belok kanan. Ini jaraknya nggak sampai 4 km, 11.000. Oke lah.
Oke, tinggal telepon penerimanya. Halo. Halo, pagi. Kak, dari InDrive ini yang mau antar makanan. Rumahnya sebelah mana ya? Mana di mana? Ya, kita ini pas masuk lorong, so di perempatan pertama ini, Kak. Oh, ini, Kak. Makasih. Ya, sudah. Oke. Aktifkan lagi. Kemana lagi kita akan berlabuh? Oke, jadi sekarang ini ada 13.000. Wih, dua orang yang nawarin, tiga orang, empat orang dengan saya. Apakah terpilih lagi dong? Matikan. Chatting mana chatting? Aduh, ini lumayan jauh loh. Lorong sebelah tapi harus muter. Ke arah tenggara. Permisi. Setelah 100 meter, belok kiri. Oke, customernya udah balas. Pas. Gaskan lagi. Saya di sini. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. InDrive? Oh ya. Oke, pakai helmnya, Kak. Oke, sudah. Sampai di tujuan. Terus ke atas. Sini aja. Jam masuk jam berapa sih SMK? Jam 7 sih. Oh. 13. Ini 2.000. Ya, makasih. Ya. Oke, udah selesai kan? Udah. Aktifkan lagi Grab. By the way, dari tadi saya muter-muter sini loh, dari sini terus ke tempat yang tadi itu 11.000 yang order sebelumnya. Terus balik lagi kemari 13.000. Ini udah 35 untuk di InDrive. Oke, kita lihat lagi apakah masih dapat orderan atau enggak. By the way, untuk foto profilnya ini kalau dilihat sih lumayan. Tapi apa karena pengaruh memang posisi saya yang pas tadi? Tapi kalau dibandingkan ya yang tadi. Oke, ini ada lagi 14.000. Kita lihat. Ini ada banyak nih. Ada 3, 6, 7. Ini kok dapat balik lagi ke Malalayang. Padahal dari sana tadi yang kemari itu 13.000. Habis itu balik lagi. Tapi ini jauh nih, ini lorongnya lorong sebelah. Nah, itu bukan nggak dapat, tapi customernya cuek. Itu masih ada kemungkinan customernya pesan lagi. Nah, di tempat yang sama dapat nggak ya? Ini customernya cuek semua loh. Itu customer belum pilih driver apa-apa. Oke, satu. Nah, ini saya udah pas saya masuk room udah ada 5 driver di dalam. Oke, ini udah ada 7 driver. Tapi kalau mau dilihat ini Bumi Nyiar lumayan dekat, nggak sampai 1 km kemungkinan ya. Ini masih cuma estimasi asal-asalan. Oke, masih ditolak. Jadi apakah pengaruh atau enggak? Kita tunggu lagi. Kita akan lihat apakah pengaruh untuk ubah foto profil. Jadi tadi ada beberapa ya. Masih ditolak juga. Apakah kemungkinan itu karena saya berada di bawah atau saya baru masuk atau akun peringkat saya yang masih di bawah ada yang sangat tinggi? Kita nggak tahu kan. Jadi ujung-ujungnya tetap yang pilih itu customer, tapi customer itu saat dia mau mencari driver kan di situ customer udah ditawarin 7 driver. Ada yang
satu driver dulu, baru diikuti beberapa driver. Untuk yang masuk secara bergantian, itu kadangkala ada yang masuk dulu. Misalkan saya nih masuk duluan, terus ada lagi driver lain yang masuk penawaran, tapi namanya langsung di atas saya. Saya turun ke bawah namanya, karena mungkin driver ini yang lebih deket. Terus ada lagi ditindis lagi, ada yang lebih deket lagi, atau ada yang lebih deket lagi. Jadi turun namanya itu diurut dari yang terdekat. Apakah berpengaruh untuk mengubah foto profil? But untuk hari ini ya lumayan ya, udah 3 orderan 35.000 dari jam 7:30 ini udah mau jam 9. Dan akun saya ini belum prioritas, saya masih terus coba, belum ada balasan apapun. Udah balas, cuman disuruh nunggu untuk verifikasi. Entah berapa lama tunggu verifikasinya, tapi nanti tetap itu akan ada videonya. Jadi apakah pengaruh atau nggak pengaruh? Menurut saya sih tergantung dari customer. Semuanya itu tergantung customer. Yang penting intinya kita udah masuk room. Kalau misalkan tipe customernya itu pilih-pilih, bisa kemungkinan kita dapat. Tapi kalau tipe customernya terserah, terus yang penting ada dan cepat, dia akan pilih yang paling atas. Jadi itu semua tergantung dari customer dan tipe customernya gimana. Jadi cuma dua aja sih tipe customer, pilih-pilih sama terserah. Kalau pilih-pilih ya udah, dia akan cari yang oke. Oh ini boleh tak? Kalau customer kan diberikan tampilan drivernya itu foto profil driver, terus rating driver, terus motornya apa, terus posisinya, jaraknya berapa. Kalau customer yang pilih-pilih, dia pasti pilih cari nih, oh ini. Jadi antara pengaruh dan nggak pengaruh, ada sih pengaruhnya, tapi kecil. Tapi yang pastinya ada. Tapi kalau dapat customer yang misalkan mau buru-buru dan dia pilih yang terserah, ya udah, dia akan pilih yang paling atas, kedua atau ketiga. Kan ada semuanya, ada 7 driver ya kan. Jadi kemungkinan yang kelihatan itu dia cuma ngambil antara 1, 2, 3, paling bawah itu 4. Dia kalau mau scroll lagi ke bawah itu sangat jarang, kalau itu customer yang mau cepet. Oke, sekarang udah jam 11:13. Lumayan capek, tadi ada beberapa juga dapat orderan. Dan ya lumayan untuk di inDrive setelah saya ubah foto profilnya jadi begini. Ya kemungkinan ya, nggak tahu ya apakah ini keberuntungan atau memang kebetulan. Ya semua kan, karena semua itu kan tergantung pilihan customer ya kan. Seperti saya bilang, customer itu ada dua tipe, ada yang pilih-pilih, ada yang terserah. Nah jadi ada kemungkinan bisa dapat juga customer yang pilih-pilih ya kan. Karena ada beberapa juga saya nggak dapat orderan tadi, maksudnya penawaran masuk tapi nggak dipilih. Tapi ada juga yang dipilih. Dibandingkan dengan yang kemarin, kemarin tuh saya mainnya dari pagi sampai siang jam 11:49 itu baru dapat 37. Nah hari Kamisnya setelah saya ubah foto profil saya, itu saya mainnya dari jam 7 juga sama, masih jam 11:15. Ini terakhir dapat orderannya jam 10:50, tadi baru selesai pengantaran. Jam ini udah dapat 65.000. Berapa orderan? 1, 2, 3, 4. Jadi saya udah dapat 4 orderan. Dan untuk Grab tadi udah, di Grab juga udah dapat 46, 4 orderan juga. Jadi Grab sama inDrive ini kejar-kejaran loh, 1, 2, 3, 4. Gak ada salahnya juga kan kita ubah foto profilnya seperti itu, agar customer juga lebih percaya gitu sama kita driver. Apalagi ditambah pas kita datang menggunakan atribut inDrive, lebih mendukung lagi untuk dapat bintang 5. Tapi untuk akun saya ini belum prioritas ya, masih pengajuan prioritas saya itu masih dalam antrian. Entahlah nanti kapan, pokoknya ada. Dan ini lanjut mungkin bisa dapat 1-2 orderan, boleh lah. Oke, ini dapat Grab bike. inDrive-nya udah dimatiin nggak? Oh, udah. Ini jemputnya jauh, antarnya juga jauh. Sudah sampai.
perumahan Politeknik. Iya. Pakai helm? Ke arah selatan. Iyo. Oke. Ya oke, silakan pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Sudah? Ya, pelan-pelan. Oh iya. Oke. Iya, ya. Totalnya 26, Kak. Iya. Oke. Makasih. Ini. Oh, makasih. Ya. Oke, jadi ini jam berapa ya ini? Jam 11.51. Grab udah 64.000, 5 orderan. Kejar-kejaran lo Grab InDrive. InDrive duluan 5, Grab 5. Nah, ini SMA 8 lagi. SMA 8 Kairagi 2. Ditolak. 11.52. Gasken. Boleh lah ini, 1-2 orderan lagi bisa dong. Bisa. Masa sih nggak bisa? Bisa dong. Waduh, ini jalan ke Politeknik. Jalan, nah dapat lagi kan. Gas balik. Kayaknya ini orderan terakhir aja deh. Ini kalau banyak begini nih harus ditelepon langsung cuy. Halo. Halo. Kak ini kita kak. Yang InDrive. Oh ya. Noel ya. Oh ya. Ipandu. Oh ya. Ini terus Yokang berarti? Terus Yokang? Oke sudah. Sebelah mana kak? Sini aja. Anda berada di sebelah kiri. Oke. 16.000 kak. Oke, makasih. Oke deh. Capek cuy. Digeber terus sama InDrive. Ah, dapat lagi dong. Ah, charge dulu. Oh, InDrive lanjut. Semoga lebih jauh lagi perjalanannya. Iya. Ini kemana nih? Oke, gaskan. Anda telah sampai. Sampai dari mana? Belum nyampe. Ini 12.000, lumayan. Berarti InDrive genap 100. Tadi ada masuk penawaran ya, yang pertama itu 30.000 besar. Ini berapa ya? 12 ya. Udah. Sudah. Manakah customernya? Oke, berarti ini arahnya lebih kemana nih? Oh ya, syukur arahnya lebih ke Manado karena ini di pinggiran kota Manado ini nih. Nah,
ini udah bagian utara. Siang Kak Nita. Oh ya. Oke, sudah. Pas, makasih. Yuk. Waduh. Buset, 81 enggak dong. Lebih, udah 93.000. In drive. Orderan ke berapa tadi ya? Ke-7 kalau enggak salah. Nyalain lagi lah Grab. Siapa tahu dapat Grab juga. Ini semoga aja dapat arah ke Manado, coy. Jam 12:30 bolehlah. Satu orderan lagi. Satu orderan lagi dong. Ini udah 150-an ya. Gas lagi lah. Dapat lagi. Navigasi. Walah. Malah di cancel. Kalau cancel yang tadi tuh masuk. Belok sedikit ke kanan. Ngapain belok ke kanan, udah di cancel. Aduh, dibatalin. Kepotong 1200. Kepotong nggak tadi? Oh enggak, ini waktu 12.15. Enggak kepotong. Ya, enggak kepotong. Ini yang terakhir itu yang orderan jauh tadi yang 12.000. Yang 12.15 ini kan, 12.15. Coba lihat ya untuk orderan saya. Nah, ini yang 12 ya, betul. Berarti enggak kepotong. Kalau enggak mau naik, kenapa harus pilih driver? Akhirnya saya balik lagi kan. Tadi saya enggak mau ke sini toh. Oke, udah jam 1 pas. Matikan. Terakhir matikan. Jadi untuk inDrive, apakah foto profilnya berpengaruh? Berpengaruh, tapi nggak terlalu signifikan karena yang menentukan adalah customer. Tapi intinya kamu masuk dalam room. Itu aja. Kalau nggak masuk dalam room, gimana mau dipilih, ya kan? Oke, dan untuk inDrive terakhir ini sebelum dibatalin, nggak apa-apa lah. Akhirnya ada satu lagi yang dibatalin, tapi nggak kepotong saldo ya itu. Jadi 93.000, tapi ini belum pendapatan bersih, masih dipotong 10-11%. 93, taruhlah 10.000 potongannya, berarti 83.000. Dan untuk Grab pendapatan hari ini 60, berarti dapatnya 140.000 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. 5 orderan untuk Grab. Nah, jadi mungkin teman-teman nanya, Bang, terus cara buat foto profil yang begitu gimana? Syarat yang pertama, kamu harus punya atribut inDrive. Tapi atribut inDrive kalau ada temen yang punya ya pinjamlah, cuman buat foto profil aja. Bisa buat sendiri dengan cara diedit. Kamu bisa join di TikTok Klakson Online. Cek di deskripsi untuk TikToknya. Dan di situ saya sudah buat gimana cara membuat foto profil seperti Klakson Online. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga puasa kalian tetap lancar. Dan yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan Klakson Online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye-bye.